Baik, kita bersama dengan rakan sekas di daerah Tutung. Syahidah sudah pun bersedia. Assalamualaikum Syahidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni pagi ni? Alhamdulillah. Bagaimana sihat dengan Syahidah? Alhamdulillah, sihat juga pagi ini. Begitu juga dengan kru-kru rampai pagi ya, yang bertugas khususnya di daerah Tutong pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik Syuhaida, ya, kami serahkan kepada Syuhaida untuk mengkongsikan mengenai dengan bahan semasa dan juga bahan rakaman dari daerah Tutong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran lintas langsung rampai pagi dari studio daerah Tutong ya untuk pagi ini. Dan untuk seterusnya Auda, apa kata kita ikuti dahulu bahan rakaman yang telah pun disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Dan kalau kita melihat ya di daerah Tutong ini, memang tidak dinafikan banyak tempat-tempat menarik yang boleh kita kunjungi. Dan kali ini pendekatan saya akan mengunjungi Lamin Warisan. Jadi saya boleh katakan selamat sabiga Lamin Warisan. Dan pendekatan saya akan bersama dengan seorang belia yang menjayakan Lamin Warisan ini. Lamin Warisan atau Rumah Warisan mula dibina pada tahun 1956 yang pada awalnya merupakan sebuah rumah kediaman Allahyarham Bendahari Haji Ghaffar bin Haji Sidi yang merupakan penghulu Mukim Tanjung Maya pada tahun 1955. Pembinaan rumah ini juga adalah untuk menjadi pusat tumpuan masyarakat setempat di kawasan Mukim Tanjung Maya pada ketika itu. Pada sekitar Mei tahun 2012, Lamin Warisan yang terletak di Jalan Sebakit Bawah, Kampung Tanjung Maya, telah dijadikan sebagai sebuah galeri yang boleh dikunjungi oleh orang ramai. Ya, sudah bersama saya sekarang Nur Nakibah Abdul Hamid, merupakan ya generasi keempat dalam keluarga Lamin Warisan. Jadi, Assalamualaikum Nur Nakibah. Waalaikumsalam. Ingin kita mengetahui dan juga kalau boleh Nur Nakibah kongsikanlah kepada penonton di luar sana juga mengenai dengan sejarah awal penubuhan Lamin Warisan ini. Silakan. Okay, jadi Lamin Warisan ini yang bererti rumah warisan. Okay, jadi mengenai sejarah rumah ini, sebelum dibukakan sebagai pusat pelancongan pada tahun 2012, ya, rumah ini merupakan rumah kediaman keluarga kami. Jadi sebelum ini, datuk saya iaitu Bendahari Haji Ghaffar, beliau memegang jawatan penghulu Mukim Tanjung Maya. Jadi rumah ini dibina untuk pusat tumpuan masyarakat setempat Mukim Tanjung Maya. Sebagai rumah warisan, kami masih menyimpan beberapa peralatan lama yang digunakan oleh zaman nini-nini hamilah, seperti kukuran, songkayu. Selain itu juga, kami mempunyai koleksi surat akhbar lama balita Brunei, paling awal yang kami ada tahun 1960-an, dan juga koleksi gambar-gambar lama yang banyak memaparkan keadaan masyarakat pada zaman dulu. Ya baik, kalau kita lihat rumah Lamin Warisan ini merupakan rumah kampung, rumah lama. Jadi adakah dari segi infrastrukturnya, adakah ianya diberi penambahan ataupun renovasi ataupun masih lagi dikekalkan infrastrukturnya tu? Dari segi infrastruktur Lamin Warisan ini, ada sedikit perubahan atau penambahan yang kami buat sejak penubuhannya pada tahun 1956. Seperti mengganti jendela yang kami ada, menutup dan juga mengubah suai pondok memancing. Ya baik, mungkin Nur Nakibah boleh kongsikan kepada kami cabaran selama memajukan Lamin Warisan ini. Silakan. Okay. Antara cabaran-cabaran memajukan Lamin Warisan ini, antaranya ialah dari segi cabaran masa dan juga kewangan. Okay, dari segi masa itu, sebagai seorang belia, saya harus pandai membahagikan masa saya dengan komitmen lain dan juga untuk mengendalikan Lamin Warisan ini. Dari segi kewangan, kos menjaga rumah lama ini sangat tinggi, terutamanya untuk memastikan pelawat-pelawat kami selamat dan juga selesa untuk datang ke Lamin Warisan ini.
Terdapat beberapa ruangan yang ada di dalam lamin warisan ini yang saya berkesempatan untuk melihatnya, yang antaranya ialah seperti ruangan koleksi buku-buku, majalah-majalah dan akhbar-akhbar lama di era 60-an sehingga 80-an, ruangan bilik tidur berkelambu, koleksi baju-baju lama dan sebagainya. Juga turut dipamerkan adalah barang-barangan antik, koleksi gambar-gambar lama, salah-silah keluarga dan banyak lagi. Nur Nakibah turut mengongsikan purata jumlah pelawat yang telah mengunjungi lamin warisan dari awal ianya dibukakan pada tahun 2012 sehingga kini adalah melebihi dari 1,000 orang pelawat dari dalam dan luar negara, dan pelbagai aktiviti juga turut disusun bagi para pelawat yang antaranya ialah aktiviti ngunjar barang, bermain permainan tradisi, juga akan ditunjukkan adat berbasuh kaki di samping dapat memperolehi ilmu pengetahuan mengenai sejarah dan budaya Puah Tutong. Jadi ingin kami mengetahui juga dari segi apa pendapat Nur Nakibah sendirilah, mengapa tu perlu kita ini pertahankan budaya sedangkan kita ini semakin melangkah ke era kemodenan. Jadi bagi pendapat Nur Nakibah macam mana? Pada pendapat saya, walaupun kita semua mengorak langkah ke era kemodenan ini, tapi bagi saya penting untuk kita mempertahankan adat dan budaya kita. Ini adalah kerana adat dan budaya kita itu terkandung nilai murni yang dapat membentuk identiti kita dan juga menjadi peringatan di mana asal-usul kita. Perancangan lamin warisan untuk masa yang akan datang ialah untuk menaik taraf pakej pelancongan yang kami ada dan juga untuk menambah baik fasilitas yang kami ada. Jadi dengan itu, kami ingin menjemput siapa yang berminat untuk berkolaborasi sama untuk mengadakan acara atau projek bersama. Akhir kata, semoga usaha lamin warisan ini tidak akan terhenti selaku warisan untuk generasi yang akan datang. Semenjak penubuhannya, lamin warisan juga pernah dikendalikan oleh Yang Mulia Datuk Lela Raja Haji Muhammad Jair bin Bendahari Haji Ghaffar yang merupakan generasi kedua bagi keluarga lamin warisan serta mantan penghulu Mukim Tanjung Maya, dan seterusnya Abdul Ahsunah bin Datuk Lela Raja Haji Muhammad Jair merupakan generasi ketiga yang mengendalikan rumah warisan ini. Rumah warisan yang kini dikendalikan oleh Nur Nakibah adalah inisiatif dari para ahli keluarga untuk memberi peluang kepada beliau selaku seorang belia untuk mencapai matlamat dan misi lamin warisan, iaitu untuk memupuk hubungan silaturahim masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, juga untuk mendedahkan budaya dan warisan Puak Tutong selain untuk menjadikan lamin warisan sebagai pilihan utama destinasi pelancongan di daerah ini. Ya, sudah kita sudah pun ya sama-sama melihat antara ruang-ruang yang ada dalam lamin warisan ini, dan ketika ini saya pun sedang bermain permainan tradisional iaitu permainan congkak. Dan sudah kita harapkanlah agar tradisi ataupun adat dan juga budaya yang ada di dalamannya, yang terutama sekali dari segi adat budaya daerah Tutong, akan dapat diperkenalkan kepada generasi-generasi akan datang. Dan saya kira sampai di sini sahaja sudah. Sekian, jumpa lagi.